Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Atasani. Oke, sobat YouTube, terima kasih buat kalian yang udah klik video ini dan alhamdulillah jazakumullahu khaira. Mugi-mugi Allah paling amat selamat lancar barokah. Nah, jadi untuk video kali ini guys, aku akan memberikan tutorial gimana caranya bikin bikin gradasi warna hitam di foto guys. Seperti apa contohnya? Lah, contohnya seperti ini nih. Bagian bawah ini kayak ada gradasi hitam ya. Kita kan dari warna gelap terus agak keterang gitu. Terus ada lagi kemarin. Nah, kayak gini contohnya nih. Jadi, ini kan gambar kan. Jadi harusnya itu warnanya tuh kayak gini. Tapi karena tak edit jadi kayak gelap gini. Dengan menggunakan aplikasi PixArt. Nah, langsung aja kita meluncur ke tutorialnya. Yaitu kita buka aplikasi PixArt dulu. Kalau udah, kalian klik plus di sini, tanda plus. Kemudian kalian pilih apa, lihat semua. Terus kalian pilih gambar atau foto yang mau kalian edit. Kalau aku langsung aja ngambil di ini ya, di mentahan aplikasi Ponto ya. Nah, di sini kan banyak. Nah, aku ambil salah satu aja. Nah, aku sekarang pakai foto ini ya. Lah, foto ini aku mau edit bagian bawahnya itu kasih warna gradasi hitam, guys. Jadi caranya simple banget. Kalian langsung aja klik teks. Kemudian kalian pilih kita ketik titik satu aja. Nah, kalau sudah kalian centang. Nah, pastikan font yang kalian pilih adalah Arcivo Black ya. Jadi yang ini yang gede ini, Arcivo Black ini. Kalau udah kalian besarkan ukurannya sampai menutupi layar. Nah, kalau udah kalian pilih warna, terus pilih gradasi. Nah, kalau sudah kalian tinggal balik aja guys. Jadi kalian klik ujung atas atau ujung bawahnya ke berlawanan arah seperti ini. Nah, kalian gedein lagi, kemudian kalian geser ke bawah. Oke, kalian sesuai kalian sesuaikan dengan kebutuhan. Jadi kalau misal kalian pingin gradasinya lebih panjang, lebih lebar maksudnya, sampai tengah-tengah atau gimana, misal kayak gini nih, aku ambil sampai tengah aja ya. Nah, kalau sudah kalian geser bagian bawah ini, kemudian kalian pilih padukan dan pilih gandakan. Nah, so otomatis akan menjadi transparan dan warna putihnya hilang, tapi warna hitamnya tetap ada. Kalian klik pakai dan sudah jadi. Jadi before-nya seperti ini, after, before, after. Nah, kurang lebih seperti itu guys. Jadi ya simple banget kan. Jadi buat kemarin-kemarin yang udah nanya, semoga ini terjawab. Dan terima kasih buat kalian udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya agar gak ketinggalan video-video aku selanjutnya. So, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.